Memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dan memberikan edukasi dengan membaca buku, Kades Gunung Putri mengajak warga ngabuburit di Taman Baca yang tersebar di lingkungan RW Desa untuk mengisi kegiatan warga di bulan suci Ramadan. Bukan hanya membaca buku saja di Taman Baca yang ada, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Gunung Putri untuk mengisi kegiatan keagamaan sambil menunggu azan maghrib, hingga kegiatan ngabuburit dapat bermanfaat dalam menambah ilmu baik agama ataupun pengetahuan lainnya. Menjelang Ramadan ini, anak-anak kan kebanyakan tidak lepas dari HP mereka. Mudah-mudahan nanti dengan program ngabuburit di masyarakat Gunung Putri, khususnya di Taman Baca yang ada, anak-anak kita giring ke Taman Baca sehingga mereka ngabuburitnya lewat baca buku di Taman Baca di wilayahnya masing-masing. Lebih senang baca buku apa lebih senang main HP nih? Baca. Kenapa lebih senang membaca? Sementara itu, keberadaan Taman Baca sangat membantu bagi anak usia sekolah dalam mendapatkan pelajaran dari membaca buku, hingga keberadaan Taman Baca tersebut banyak diminati anak usia sekolah. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.